Oke guys, salam sehat sahabat YouTube semua. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini bagi Anda yang baru mengunjungi channel kami. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas yaitu cara mengatasi sudah isi paket celing atau paket yang lainnya tetapi kok masih tidak mendapatkan siaran. Nah, banyak itu di kolom komentar kemarin ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi sudah mengisi paket celing atau paket lainnya kok masih enggak dapat siaran. Nah, seperti komentar dari Ibu Risma Karisma ya. Punyaku udah isi paket tapi enggak masuk. Kenapa ya? Nah, di video ini adalah video yang cocok bagi teman-teman di luar sana yang mengalami hal seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini adalah siaran MNC dan Global TV dan RCTI ya. Ini adalah MNC Group. Di sini paket saya juga udah terisi, tetapi yang tertulis itu Anda belum berlangganan padahal sudah mengisi paket di receiver ini ya. Nah, untuk solusinya ada dua cara ya. Yang pertama yaitu kita akan menghapus semua channel kemudian kita scan ulang. Dan cara yang kedua, kita bisa kembalikan receiver kita ini ke pengaturan pabrik atau defaultnya ya, atau restart ulang seperti itu. Oke, kita masuk pada menu, kita masuk pada peralatan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada dua ya. Kemudian kita akan cara yang pertama, kita hapus dulu semua channel ya. Kemudian ingat masukkan kata sandinya itu 0000. Kemudian yakin untuk menghapus ya. Nah, di sini ada keterangan tidak ada siaran ya. Jadi semua ini tidak ada siaran. Setelah seperti ini, kita akan scan ulang. Oke, baik. Setelah kita yaitu hapus semua channel, kita akan scan otomatis ke atau scan ulang ya. Kemudian kita arahkan ke Telkom 4, kemudian kita tekan biru cari ya. Kemudian kita cari buta. Selanjutnya kita akan langsung tekan pada remote cari ya. Kita tunggu sampai 100%. Ini baru 7%. Selain cara ini juga ada satu cara, yaitu kita reset di pengaturan pabrik ya. Jadi kita kembali ke pengaturan awal. Nanti bisa saya kasih lihat juga caranya, tapi kita gunakan cara ini dulu apakah nanti berhasil ya. Kita cek dulu.
sudah mendapat 40 channel televisi yang kita lihat ya. Baik, setelah 100% kita akan tekan OK dan kita lihat channelnya sepertinya sudah masuk guys ya. Nah ini dia cara mengatasi Anda sudah membeli paket celing tetapi masih tidak mendapat siaran. Nah caranya seperti ini, sekarang kita bisa lihat yaitu channel yaitu MNC Group ini sudah dapat semua ya, RCTI, MNC dan Global TV seperti itu ya. Cukup mudah dan gampang untuk mengatasi cara ini. Nah saya juga akan sampaikan yaitu untuk cara yang tadi ya, yang itu kembali ke reset pabrik atau kembali ke pengaturan ulang. Kita tekan pada menu, kemudian kita masuk pada peralatan. Setelah itu kita bisa pengaturan pabrik ini ya. Nah, kita masukkan kode 0000 tetapi di sini tidak saya lakukan. Ini hanya contoh. Maka dia akan kembali ke pengaturan awal. Itu cara yang kedua ya. Tetapi kita cukup memakai cara yang pertama ini juga sudah berhasil seperti itu ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini.